Africa, and that they eat bread. Berarti track peminatan ini bertujuan supaya anak TI bisa mengembangkan sesuatu hasil karya yang membanggakan ketika mereka masuk pasar kerja. Begitu ya, Pak Elan? Contoh spesifiknya apa, Pak? Tadi kan kita bahas ada games, ada program. Contoh spesifiknya apa nih, Pak, ketika di track peminatan? Di track peminatan kita itu kan ada tiga ya. Ada memang yang dia bergerak ke dalam software engineering. Ya. Yang dua lagi ada AI, Artificial Intelligence. Wah, barang langka apa nih Artificial Intelligence, Pak? Artificial Intelligence itu ya kecerdasan buatan. Jadi ilmu yang memang mengembangkan bagaimana komputer bisa memanfaatkan pengalaman manusia. Oke. Kecerdasan manusia yang diadopsi ketiga apa, oleh Pak Elan? Yang ketiga komputer. Itu sistem terdistribusi, Pak. Jadi ini lebih ke arah infrastruktur lah. Ya kalau di kita sih, kalau di kurikulum prodi TI itu dulu memang dasarnya itu adalah networking, Pak. Networking. Ya, networking dari networking berkembang kepada cloud computing sampai kepada peralatannya ya yang bisa dihubungkan dengan benda apapun, sehingga muncul namanya IoT.